Oke guys, ini adalah cara cek nominal pajak kendaraan Anda. Ya, ini sudah ada aplikasinya nih. Nama aplikasinya itu Sambara. Ya, ketika jadi Play Store Sambara. Ini adalah tampilan aplikasinya. Langsung saya klik ya. Oke, nah ini adalah menu tampilannya. Nah di sini ada info VKB dan kode bayar, kita klik aja. Contoh seperti ini ya, kita masukin nomor polisi sesuai daerahnya nih. Berhubung saya dari Bekasi, jadi platnya kita pakai B. Nah ini nomor polisinya, 1, 2. Tinggal kita cari. Oke. Akan muncul. Nah, ini dia. Ini keterangan dari motor kita, guys. Nah, ini ada nominalnya. Ini nominalnya nih. Total keseluruhan itu 246. Oke, sekian. Terima kasih.